Bismillah. Saya hapus dulu ya. Ini kalau tinta ini kayak dosa begini nih. Ya, kalau dosanya semakin kuat, dihapusnya agak susah. Di hadis Muslim itu namanya nakta sauda, tinta hitam ke hati kita. Jadi kalau orang berbuat dosa ada tinta hitam. Enggak bisa dengan taubat sembarangan. Kalau kecil-kecil istighfar hilang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah hilang. Salat-salat dihapus, salah pandang, salah lihat tuh, saat salat tuh dihapuskan oleh Allah dosanya. Hadisnya di hadis Muslim, nomor hadis 233. Ya shalawatu ila shalawat, al-jumu'atu ila al-jumu'ah, wa ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat lain, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan bisa jadi kafarat penghapus dosa-dosa kecil yang kita kerjakan. Ada di mata, di telinga, di lisan sampai ke kaki. Ya, salah masuk, masuk masjid kan kanan, keluar masjid kiri, kadang-kadang tertukar. Masuk toilet kiri, keluar kanan. Nah, itu begitu keluar kan salah. Ya kan? Salah pandang, salah lihat, lihat di handphone, gambar-gambar enggak bagus, lihat videotron, salah dengar, gibah sih enggak, cuman lewat dengar orang gibah. Terus dibawa ke hati sampai malam, cerita sama istri, istri cerita sama suami, ya kan? Nah, kita enggak melakukan, cuman pendengaran itu masuk ke kita, salah itu. Nanti setiap sholat dihapuskan oleh Allah itu, sehingga hilang dari ingatan kita. Hilang, 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 jadi kalau udah hilang, dosanya udah hilang. Nah, ada yang terekat Jumat, jadi sejumat itu hilang. Makanya jangan pernah kita kemudian malas-malas Jumatan. Kalau bisa sebelum khatib datang, udah masuk kita. Masuk, 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 masuk. Jangan tunggu gelombang dua. Berapa nih khatib? Khutbah pertama, ntar aja deh, khutbah kedua deh. Ya sekarang tuh ada yang aneh, khatib khutbah, bikin khutbah di belakang. Hati-hati tuh, awas ada yang bikin status. Hati-hati, ceklik sedang Jumatan di Al-Ihsan, khatib dan Jumatan. Khatib khutbah, gak boleh. Ya bisa batal, fala Jum'atalah. Maka hilang kemudian bagian pahala Jumatnya. Ramadan ke Ramadan setahun, jadi ada amalan menghilangkan harian, ada pekanan, ada tahunan, hilang semuanya itu.